Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Saiful Jamal, Duta Rumah Belajar 2017 Provinsi Papua Barat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah puasa kita mulai hari pertama hingga akhir nanti sampai satu bulan ke depan, segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun ini kita menjadi sosok insan yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih bijak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ini ibadah kita menjadi lebih baik, lebih meningkat, bahkan kalau bisa lebih sempurna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ini kita lebih berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya bahwa sembahlah Allah dan jangan sekali-kali engkau menyekutukannya dengan apapun, serta berbaktilah kepada kedua orang tua. Ingat, orang tua adalah sosok insan yang terbaik kedua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa di telapak kaki ibu itu ada surga di situ. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kedua orang tua kita masih ada, masih hidup, masih bisa menikmati kebersamaan kita. Dan semoga 10 tahun, 20 tahun kita masih bersama dengan beliau. Harta yang paling berharga adalah kedua orang tua. Sekaya bagaimanapun kita, jika kedua orang tua tidak menikmati hasil kekayaan kita, itu sedikit berkurang. Makanya bersyukurlah hari ini ketika kedua orang tua kita masih ada. Sayangi mereka, cintai mereka, lindungi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita, melindungi kita, mengasihi kita di waktu kita masih kecil. Mereka adalah malaikat, malaikat kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi ini untuk menjaga kita, merawat kita selama 9 bulan di dalam kandungan hingga sampai besar mereka meluangkan waktunya untuk kita. Nah, ketika di saat sekarang ini di usia-usia mereka yang sudah mulai menua, saatnya lah kita lebih dekat kepada kedua orang tua kita, lebih sayang kepada mereka, karena di saat usia-usia seperti itu mereka menginginkan anaknya berada di dekatnya. Mereka tidak menginginkan harta, uang, tapi mereka menginginkan adalah kasih sayang kepada anak-anaknya. Di saat mereka lagi butuh, kita ada. Di saat mereka lagi susah, kita ada. Itulah harapan kedua orang tua kita. Mereka tidak menuntut kita, harta kita, kekayaan kita, uang kita. Mereka tidak menginginkan itu. Tapi yang mereka inginkan adalah di saat mereka lagi membutuhkan kita, kita ada. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saat ini kedua orang tua kita masih ada. Sayangi mereka, lindungi mereka, dan cintailah mereka. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Semoga tahun ini kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja,
kapan saja, dengan siapa saja.